Hai Vinet Lovers, ketemu lagi sama aku Aulia di YouTube kesayangan para pemanah Indonesia yaitu Vinet Archery yang tentunya selalu memberikan informasi menarik seputar panahan. Nah, tapi sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa subscribe dulu yang di bawah ini dan aktifkan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Vinet Archery. Salah satu aksesoris terpenting dalam busur kalian, terutama busur kompon, yaitu arrow rest. Nah, jika kalian settingnya dengan benar, arrow rest ini akan membantu tembakan kalian menjadi lebih konsisten dan hasilnya pun lebih grouping. Di pasaran mungkin kalian akan menemukan beberapa atau banyak dari brand dan juga jenis-jenisnya atau modelnya. Nah, arrow rest kompon ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu launcher, drop away atau fall away, dan juga full capture. Mungkin di luar sana penamaannya beda-beda ya. Cuman aku di sini di video kali ini aku bakalan tunjukin perbedaannya, cara memakaiannya dan arrow rest itu untuk apa aja sih? Aku bakal bahas di video ini. Yang pertama ada tipe launcher. Nah, mungkin kalian gak asing lagi dengan nama launcher ini. Di sini juga aku ada contoh nih arrow rest yang tipe launcher yaitu dari Invitec. Dan ini tuh bisa dibilang dari desainnya tuh sederhana, simple. Dan dari segi penyetelannya atau settingannya juga dia nggak ribet-ribet banget dibandingkan tipe-tipe yang lain. Mungkin ini juga kalian dapetin dengan berbagai macam harga, mulai dari yang termurah atau ada juga yang lebih mahal kayak better juga, itu kalian bisa dapetin tergantung apa kualitasnya dari masing-masing arrow rest ini. Desain sederhana ini meminimalkan kontak antara arrow dan panes dan tentunya sama blade dari launcher ini. Dan yang pastinya dia tuh memang nggak ada penahannya gitu. Jadi untuk pemula mungkin kalau misalkan kita ngegerakin busur-busur, arrow-nya bakalan jatuh nih dari si launcher ini. Jadi kalau kalian pakai arrow rest launcher ini, memang betul-betul posisi kalian harus lurus biar arrow-nya tuh nggak jatuh-jatuh. Dan ini juga tidak direkomendasikan buat kalian yang pengen busurnya tuh dipakai buat hunting. Karena kan kalau untuk hunting tuh kemungkinan tembakannya bisa ke bawah, bisa miring kanan ke kiri. Jadi kalau pakai arrow rest ini itu nggak direkomendasikan. Yang kedua, di sini ada tipe full capture. Nah, ini dia arrow rest-nya. Bentuknya tuh unik banget, kayak sapu gitu deh pokoknya. Dia tuh arrow rest-nya tuh full dan disisain lubang ya buat arrow-nya masuk ke dalam sini. Dan ini tuh biasanya dipakai buat hunting, buat kalian yang suka mainnya 3D hunting gitu kan. Itu kan posisinya pasti miring-miring tentulah gitu kan. Jadi ini direkomendasikan buat kalian nih. Dan di Vinet Archery itu memang ready arrow rest kayak gini, cuman kita itu ready-nya tuh full set sama scoop-nya, sama quiver yang buat nempel di bow-nya. Jadi ini memang direkomendasikan buat pengguna hunting gitu, dan harganya juga untuk satu set ini cukup terjangkau. Yang ketiga, di sini ada tipe fall away. Dan ini tuh bisa dibilang arrow rest yang paling kompleks untuk disetting, karena dia itu akan memberikan akurasi yang lebih baik setelah disetting dengan baik juga. Ada ini dia barangnya. Jadi ketika kalian rilis, arrow itu tidak akan menyentuh bagian blade atau bagian arrow rest manapun. Jadi arrow kalian tuh bakalan meluncur dengan sangat bersih tanpa menyentuh bagian arrow rest manapun. Seperti yang udah aku bilang tadi di awal, kalau penyetelan arrow rest dari jenis fall away ini agak rumit, agak kompleks. Jadi kebanyakan pemanah itu nggak setting arrow rest ini sendiri. Tentunya di Vinet Archery kalian bisa setting arrow rest ini, atau masa kalian beli langsung arrow rest ini di Vinet Archery langsung setting gratis. Dan kita juga punya dari arrow rest fall away. Nanti juga ada ya tipe-tipe lainnya juga yang bisa kalian dapetin di Vinet Archery. Dan tentunya kalian bisa dapetin di Vinet Archery online via WhatsApp, website, atau e-commerce lain. Atau kalian bisa datang ke toko Vinet Archery yang ada di Bandung, Jakarta, BSD, dan juga Solo. Dan tentunya kalian bisa chatting via WhatsApp di masing-masing toko Vinet Archery. Nah, jadi dari ketiga tipe arrow rest ini kalian pilih yang mana nih? Ada launcher, ada full capture, dan juga ada fall away. Nah, semua ini bisa kalian dapetin di Vinet Archery tentunya, dan kalian juga bisa setting gratis di Vinet Archery. Oke, sekian aja materi kali ini. Kalau kalian suka sama materinya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian nonton juga. Dan jangan lupa nonton video lainnya ada di sini.